Hasil drawing, China Masters 2024. Tunggal Putra. China Masters merupakan turnamen dengan level Super 750 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 sampai 24 November di Shenzhen, China. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo dan Jonathan Christie. Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Cina, Li Shifeng. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Jonathan Christie. Jika berhasil mengalahkan Lin Chunyi, di babak selanjutnya, Jonathan Christie akan melawan pemenang, antara Lei Lanxi atau Christo Popov. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain Cina, Wang Hongyang. Rekor pertemuan, 1-4, untuk keunggulan Wang Hongyang. Jika berhasil mengalahkan Wang Hongyang, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang, antara Koki Watanabe atau Victor Axelsen. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas, antara lain, An Seong, Han Yu, Akane Yamaguchi, dan Aya Ohori. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Thailand, Pornpawe Cho Chuong. Rekor pertemuan, 4-3, untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Pornpawe Cho Chuong, di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang, antara Sim Yujin atau Lin Xiangti. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat tiga wakil Indonesia. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Sabar Reza. Sementara itu, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan wakil Malaysia, Aron Chia, Soh Woyi. Rekor pertemuan, 0-0. Di pool bawah ganda putra, terdapat dua wakil Indonesia yang akan saling berhadapan, yaitu Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, yang akan bertemu rekannya sendiri, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Rekor pertemuan, 0-0. Pemenang antara Leo Bagas, Fajar Rian, akan bertemu pemenang antara Jin Yong, Seo Sung Jae, atau Chang Ko Chi, Chen Xin Yuan. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas ini, antara lain, Baek Hana, Lee So Hee, Jia Yifan, Sang Shuxian, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi, dan Li Yijing, Luo Sumin. Di pool bawah ganda putri, terdapat dua wakil Indonesia yang akan saling berhadapan, yaitu Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, dengan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan wakil tuan rumah, Shanghan Yu, Yang Jiayi. Rekor pertemuan, 0-0.